berada di sini. Diharapkan Bapak Ibu hadirin sekalian di Pendopo Karasamya, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Dan kami ucapkan selamat datang untuk Anda sekalian, para delegasi ASEAN Sport Day. Dan kami berharap untuk seluruh delegasi dapat mendapatkan pengalaman yang menyenangkan tentang permainan dan olahraga tradisional yang akan dilakukan pada beberapa hari ke depan. The Sleman Regency, Mr. Susmiarto, to give his welcoming speech. Hadirin sekalian, untuk mengawalirakan acara akan disampaikan sambutan selamat datang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman kepada Bapak Dr. Andes Susmiarto MM, kami silakan. Asisten perekonomian dan keuangan atas nama Pak RT, para dinas pemuda dan pengarah Kabupaten Sleman. Izin Bapak Ibu, 1, 2. Harapkan masyarakat biasa dan ini olahraga itu menjadi lifestyle dan hidup mereka menuju hidup sehat dan bugar. Dan selain daripada itu, kita selain melakukan diskusi di antara negara-negara ASEAN, kita juga ada kegiatan dalam rangka mempromosikan olahraga tradisional yang kita punya, olahraga tradisional dari negara-negara ASEAN yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga pada kesempatan ini kita berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Kita ada beberapa kegiatan olahraga, olahraga tradisional, ada bersepeda ya Pak ya, bersepeda di kolam ini, sedang pada seluruh peserta dari negara-negara. Insya Allah besok Sabtu pagi kita akan ada olahraga itu, dan Jumat besok pagi di Hotel Santoria kita akan mulai dengan diskusi. Sekali lagi tadi kita membicarakan tentang olahraga apa kira-kira dalam rangka mengembangkan apa namanya olahraga masyarakat di kalangan masyarakat di negara Asia dan kan ya mungkin olahraganya apa namanya bersepeda, ada tarkam juga ada. Tarkam itu kejuaraan antar kampung yang memang diselenggarakan oleh Kemenpora pada itu merupakan ikon kegiatan olahraga kita dalam rangka pembudayaan olahraga. Dan kita sekali lagi pembudayaan olahraga ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk gemar berolahraga dalam rangka untuk mencapai hidup sehat dan tentunya bugar. Karena kita harapkan nanti pada Indonesia Emas tahun 2024 kebugaran masyarakat Indonesia meningkat hingga 70%, sementara saat ini baru mencapai sekitar 37%. Jadi kita terus mengajak masyarakat untuk gemar berolahraga dan olahraga agar masyarakat menjadikan olahraga menjadi lifestyle atau gaya hidup. Demikian.